Kahontan lah prak-prakan ngungkulan Citarum anu kungsi katelah Minangka Walungan anu pangkotor nasadunya butuh kolaborasi serta sinergitas antara sawatara pihak kawas pamarentah puser, dua provinsi kabupaten jeung kota, TNI, Polri, tepi ka masyarakat. Dina emprona pihak TNIG Libiu ngawangun lahan pangan rakyat tepi ka Taman Edukasi Ancokanen warga di sabudeureun Taman Walungan Citarum. Nyakaos kitu jeung lengan salah sahiji Taman Edukasi Jieunan Satgas Citarum Harum utamana TNI Angkatan Darat. Komandan Satgas Citarum Harum Sektor 4 Mulyono HS ngeceskeun eta taman teh diwangun di sababaraha satgas anu dipapaesan ku ciri khusus. Di Sektor 4 TNI ngawangun lahan pangan rahayat, demplon, picontoeun widang tatanen, kandang hayam, ngingu magot jeung sajabana. Eta hal teh diadumaniskeun jeung media Bio-S 44 anu ngagunakeun cai limbah pabrik anu geus diolah. Dirina miharep ketak anu dilakonan ku TNI AD mampu ngahasilkeun produk tatanen ingon-ingon tepi ka perikanan anu leuwih hade sarta Walungan Citarum jadi leuwih endah. Rencana aksi kita ini tempat jalannya adalah membangun lahan pangan rakyat itu ya, sudah tanaman pemerintah. Dan pembuatan demo-demo ya tadi kamu juga lihat di Taman Edukasi kita udah buat. Kendalanya ya tahu sendirilah. Kita ini kan tidak ada istilahnya anggaran untuk membangun lebih lanjut. Tapi kita berbuat, kita bisa gitu. Ya, dengan segala cara, yang penting tidak mengganggu rakyat atau juga yang lainnya. Kita bisa menggunakan itu. Mudah-mudahan kedepannya Taman Edukasi yang saya bangun sebagai ikon sektor 4 bisa lebih indah, lebih baik gitu. Termasuk lahan percontohan pertanian untuk kepentingan rakyat. Sekarang kita lihat pembuatan kandang telur ayam untuk kepentingan rakyat, lele dan sebagainya, magot ada. Nah semua itu kita lakukan, ya kita komunikasikan dengan media selama ini kita banyakkan yaitu media 44 itu. Ternyata memang benar media 44 itu berpengaruh juga kepada hasil pertanian termasuk peternakan, perikanan juga bagus. Sajroning kitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Prima Mayaning tias ngebrehkeun kolaborasi jeung sinergitas mangrupa kunci kahontalna Citarum Harum. Sok omahe Tawalungan teh milik pamarentah puseur anu pernahna di dua provinsi jeung 13 kabupaten tur kota anu butuh kolaborasi jeung pementrian, pamarentah provinsi, kabupaten tur kota, TNI sarta Polda. Dinambrona jeung lengan Satgas Citarum Harum jadi kakuatan lebangun nyangkeun kolaborasi serta sinergitas anu hade di papada pihak. Kunci adalah kolaborasi dan sinergitas. Sungai ini punya pusat, tapi berada di dua provinsi dan 13 kabupaten dan kota. Bagaimana koordinasi antara kementerian lembaga yang pusat, antara kami para OPD yang ada di provinsi, antara kabupaten kota yang ada di sana, dan juga TNI dan Polda yang ikut bergerak masuk di dalamnya. Sehingga kolaborasi ini memang sepertinya mudah dikatakan, tapi cukup sulit juga untuk diwujudkan. Namun sebenarnya untungnya ada sekretariat Satgas. Kami punya posko Satgas Citarum yang kami standby ada di Dago, dan ada ketua harian yang mewakili gubernur, sehingga setiap harinya beliau memantau bagaimana progres daripada Citarum. Nah ini yang membuat kita semua koordinasi tadi bisa terpusat dalam satu hub gitu ya, kalau kita bilang, dengan adanya comment center yang kami punya juga, sehingga sumber data informasi bisa tersampaikan kepada semua pihak dengan cepat, dengan real condition, sehingga akan lebih cepat juga diambil suatu keputusan atas beberapa hal penting yang di lapangan yang harus segera ditangani. Eta wangun kolaborasi tur sinergitas mangpirang pihak teh dipiharep mampu nyukseskeun program Citarum Harum sanajan waragad ancokeuneun prak-prakan Citarum Harum anu asalna 16 miliar ayeuna ngurangan jadi 600 jutaan alatan sasalad COVID-19. Budi Hartati, Bandung TV.